Hai semuanya, ketemu lagi di Youtube channel Vincensia TV Oke, di video kali ini saya mau bagikan informasi tentang webinar internasional Yang akan diadakan di bulan Februari tahun ini Oke, langsung aja kita lihat untuk webinar internasional yang pertama Baiklah, untuk webinar internasional yang pertama Ada di tanggal 18 Februari 2022 hari Jumat ya yang berjudul ya Teso Webinars ini presenternya Dr. Hussein Wisal. Jadi yang tertarik dengan topik ini mungkin dari teman-teman yang ada di jurusan Bahasa Inggris ya, kalian bisa join. Modern the label tells agency and community resources of long-term English learners ya. Oke, kita lihat link pendaftarannya. Jadi Webinar ini free gratis ya to all interested untuk siapa saja yang tertarik yang mau ikut silakan kalian bisa join webinar ini. this webinar present Stories from a Narrative Inquiry bla bla oke. Okay. Um, ini nama presenter waktunya ya hari Jumat 18 Februari jam 3 sampai jam 4 Eastern ya event registration and information ya kalian bisa lihat informasi lebih lengkapnya melalui link ini ya kita akan lihat sama-sama linknya oke ini saya sudah buka ya New York State Teachers of English to Speakers of Other Languages oke nah ini ada informasi banyak ya annual conference Membership resources. Nah untuk webinarnya ini ada event name tadi ya. More than the label tells. Ini deskripsinya. Ini ada bio dari presenternya juga. Oke, okay, event registration. Register for this event. Oke, okay, untuk event registration ini kalian bisa melengkapi ya, informasi first name, last name, email, home phone, cell phone, organization, position. Pentingnya nanti kalian lanjutkan sampai selesai ya. Oke. Okay. Sekarang kita lihat webinar yang kedua. Oke, okay, untuk webinar yang kedua ini dari Filipina ya. Topik webinar-nya microplastics In dumpsite soils in Asia, understanding plastic additives pollution, yang akan diadakan tanggal 16 Februari 2022, hari Rabu ya, jam 4 sampai jam 6 sore, dengan menggunakan platform Zoom. Highlights-nya kalian bisa lihat di sini, ada tentang microplastics, Was analyzed in 54 dumping site soils from 6 Asian countries. Nah, lanjutnya nanti kalian bisa baca ini ada 5 poin ya register now is free ya ini linknya yang kalian bisa gunakan untuk mendaftar oke okay, jadi interested attendees are advised to pre-register ya jadi kalian harus daftar Kemudian, the deadline for registration is until February 15. Jadi, deadline-nya itu sampai tanggal 15 Februari, ya. Jam 5. Joining info will be emailed the day itself. Nah, ini, ya, ada sertifikatnya juga. A certificate will be given upon submitting the evaluation form certificate izul can be used for uh, biota glsu chapter membership. Oke, okay. sekarang kita lihat webinar yang ketiga, meet the leader. Nah ini webinar yang diselenggarakan oleh Department of Chemistry, School of Basic and Applied Sciences, Adamas University. Jadi untuk adik-adik uh, yang ada di jurusan kimia ya yang tertarik dengan topik ya non-metallic luminescence quantum dots do they have the potential to replace metallic quantum dots resource personnya Dr. Palasudin assistant professor ya nah webinar ini tanggal 12 Februari pagi ya jam 10.30 Platformnya zoom online platform. Ini the objectives, our ob objectives in this webinar, we will discuss the importance of quantum dots from our expert. All the aspiring participants will get the motivation to learn about this adv advanced research area, which will encourage them towards their future career in the Force registration details ya yeah. ensure your participation by filling up an online form jadi free registration gratis ini formnya dan ada sertifikatnya certificates will be provided to all participants ya. jika ada pertanyaan kalian bisa menghubungi ini dokter Deba Pratim Das ini ada alamat emailnya Oke okay, ya, jadi ini linknya untuk uh, pendaftaran nah, kalian bisa buka ya dan kalian bisa daftar ya sebelum 12 Februari. Oke, okay, ini dia uh, form pendaftarannya. Uh, kalian harus mengisi salutation, ada name, phone number, email ID, destination, institute, organization, kemudian submit. Oke ya, jadi itu tadi tiga webinar yang kalian bisa ikuti di bulan Februari ya, Semoga informasi hari ini bermanfaat Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye